Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel aku Elin Herlina. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih. Nanti aku mau ke pasar Limbangan lagi ya, belanja mingguan lagi, tapi sekalian belanja punya emak juga ya, emak mertuaku, karena dia udah sepuh gitu. Jadi nggak, yang belanja tuh suka anak-anaknya gitu, buat di warung gitu. Sebelum berangkat aku tadi jemur dulu pakaian ya, karena cuacanya mendung supaya cepat kering gitu. Nah ini aku lagi di perjalanan nih, dari rumah sampai ke pasar itu kira-kira 20 menitan gitu. Dan aku naik angkot ya teman-teman, dari rumah sampai ke pasar tuh sekitar 20 menitan gitu ya. Nah tadi ada tarif ongkos terbarunya ya, dari rumah sampai ke pasar tuh aku bayar 5.000 gitu, kalau dulu 3.000, karena BBM sekarang udah naik ya, jadi naik juga ongkos angkotnya. Nah lanjut, tadi aku beli sendal gitu ya buat anakku, karena lucu-lucu gitu dan harganya cuma 20. Nah aku juga udah beres nih belanjanya, tadi belanja sosis nugget juga untuk anakku, dan mampir ke toko jajanan gitu ya untuk warung emak. Ini aku lagi ngetem di depan pasar gitu ya, di angkot. Nah ini minggu kemarin masih ada yang jualan di depan gitu ya, sekarang udah dibongkar-bongkar gitu, jadi parkirannya lega gitu. Pasar Limbangan tuh sering banget ya bermasalah semenjak dibangun yang baru gitu. Dan di Limbangan itu lengkap ya, tadi di depan pasar tuh ada klinik-klinik, ada bank BRI, dan di sini tuh ini mah dekat alun-alunnya ya, ada bank BJB, si bank Sinarmas, dan ada klinik apa ya yang terkenal itulah di Bandung, dan buka cabang di sini. Oh iya, Al-Yamin gitu, klinik Al-Yamin. Dan aku diajak dulu nih ke Perum nganter ibu-ibu yang bawa belanjaan banyak gitu ya. Kalau di depan gang ke rumahnya jauh ya, kasihan banget. Dan ini menuju pulang lagi ya. Di kampung aku juga ada Perum ya, dan banyak kesenangan di rumah di Perum. Nah ini aku udah pulang ya, tadi warung emakku ya, dan ini aku dan anakku tadi masih tidur ya, aku pulang jam 9:30 gitu. Dan aku mau bongkar belanjaan aku nih. Oh iya, aku jarang banget ya belanja sayuran, karena nanti juga di depan rumah suka ada emang sayur. Nanti di akhir video ya ada emang sayur. Lanjut aku bongkar-bongkar nih, aku beli susu, beli sendal, beli kopi, beli sabun pencuci piring, dan ini ada makanan ya, cemilan untuk aku, sirpa namanya. Ada sampo, nugget, dan sabun anakku, dan ini minyak kemarin aku beli tuh udah habis ya. Benar aja 2 liter itu habis satu minggu, dan sekarang aku beli 1 liter aja dulu karena nanti juga ke pasar lagi. Dan ini aku beli sabun cuci gitu, Daya ya. Dan ini ada odol anakku. Nah segini aja ya belanjaannya, nggak banyak-banyak. Dan ini emang Alhamdulillah. Oh iya, terima kasih ya teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa tolong bantu channel aku ya agar berkembang gitu, dengan cara like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.